Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sarang-sarang derek solawatan, sing banteng, sing sergap, sing semangat, insya Allah sing solawati paling banter utangin dan lunas. Dimudahkan berkat umroh dan haji insya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya mimin sing banteng. Allahu Allah. Yeah.
على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على يا ربي صلي على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه يا ربي صلي على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه يا ربي صلي على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أهل الورى منطق والصدى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تهكى صلي على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه يا ربي صلي على محمد واجمع من الشمل ما تفرى يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه يا ربي صلي على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه يا ربي صلي على محمد وافتح من الخير كل مغنى يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد وله بالفضل
بدر فتعشقت فعتيت إلى حبيبي فحد عياك الأبوار فقد رقت عينا شوقا ولطيبة دار فتعشقا فأتيت إلى حبيبي فحد عياك الأبوار فقد صلي على محمد جئتك صابا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهدي محمد يا طيبة بالروضة سكنت روحي وجوار الهدي محمد السلام يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا
Sering-sering acara teng Jawa Timur, kita teng Sidoarjo, kita teng Surabaya,
di Pasuruan, di Bangil, di Probolinggo, di mana insyaallah kita akan sering hadir di Provinsi Jawa Timur insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat. Selawat napa niki? Apa? Adinulana. Bubar nih adinulana. Napa? Oh ya. Aku ndak krungu tak yo ni wae. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairin khalqi kullihim huwa alhabib alladhi turja shafa'atuhu likulli hawlin minan ahwali mujtahid Sutoyo, senggol HP. Mosok senggol HP sak menit dok, sentok kuake. Apa ya baterai nentek lobet. Kakek tiktokan gue. Toko solawat kok tiktok terus. Ayo diangkat HP-nya. Sutoyo. Termasuk ini yang di sebelah kanan saya di panggung. Ibu-ibu, betul HP betul ibu. Ya, insya Allah nih, yang menyalakan lampu HP saya betul-betul insya Allah tambah glowing lah. Tambah dicintai oleh suaminya. Tambah disayang oleh suaminya. Mulai sekolah selawatan, mas-masannya tambah.
mas-masane lah tutup mas setok mas-masane. Ayo diangkat. Shalallahu ala Nabi Muhammad. Salaka ma fi thanin mashafit mithluhin asar أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين مغرام قلبي بحبك مغرام يا مصطفى Love you so.
Mudah-mudahan kabupaten-kabupaten yang lain nek ulang tahun kabupaten ini solawatan. Ojo nyeluk ngundang Habib Idin. Pancen iku bener kowe. Emang boleh segitu. Boleh ya. Mudah-mudahan kabupaten-kabupaten yang lain, pejabat-pejabat pemerintahan yang lain, baik itu tingkat provinsi, baik itu tingkat kabupaten, wali kota, nek ulang tahun wali kota kabupaten ini, ulang tahun kota madyanya, ulang tahun provinsinya, mudah-mudahan selalu dihiasi, diperbanyak membaca selawat seperti malam hari ini. Tujuannya apa? Tujuannya tidak ada lain, yaitu mengharap rahmat, ridho, dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi kok mau coba selawat, Bib? Kok enggak yang lain? Yang lain enggak apa-apa. Pengajian, baca kitab Al-Quran, baca tahlil masal, baca napa istighosah, monggo. Tapi ini khusus majlis selawat kata singkatan niki, tapi selawatan saya ngini-ngini gitu. Ojo selawatan saya semerawut-semerawut. Selawatan saya ngerapi kaya Sidoarjo malam hari ini, makanya saya kasih aplaus luar biasa Sidoarjo malam hari ini. Panitia sudah bikin barikade. Ono TNI ini, ono Polri ini, ono pemerintahane, ono Kiai ini, ono NU ini, ono Muhammadiyah ini, ono Habaib, ono santri ini, ono masyarakat. Semua kumpul dari siji, dungo bareng-bareng, melewati Nabi Muhammad SAW, nyuwun marang Gusti Allah, lewat wasilah solawat, lewat kanjeng Nabi Muhammad, insya Allah. Kalau di seluruh Indonesia, provinsinya, kabupatennya, kota madianya, bahkan di kecamatannya, Agustusan, solawatan. Sawalan, Lebaran, Idul Fitri, solawatan. Yunek mulutan ya pasti. Kowe orang jengah kowe iki. Kurang, ya Allah. Sering-sering datang azhar lah, tambah pintar kowe. Anaknya hamil, solawatan. Putune lahir, solawatan. Bangun omah anyar, solawatan. Tuku mobil anyar. Pernikahan. Perceraian, ojo, naudzubillah min dzalik, dak tumon aku, dak tumon diundang wong Bib, kulo pengin ngundang Azhar dalam rangka tasakuran perceraian kulo, ra ono, oke, rak gendah, gitu, dak ono, oke. Yang ada, Bib, kulo pengin nyuwun jadwal Azhar karena jenengan dalam rangka tasakuran hari jadi Kabupaten Sidoarjo, ngene iki, ono, hari jadi Kota Madya ini ada, tapi nek sing terakhir mau ki ojo, semoga keluargane sakinah mawaddah warahmah sedaya. Kenapa sih Bib? Kok dengan solawat? Nah, kuncinya solawat itu adalah passwordnya kita. Passwordnya supaya apa? Supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solawat niki adalah dikatakan saat ini adalah jalan keluar ataupun solusi yang paling tepat dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat ini sekarang. Pun, yang penting jenengan utangnya akeh, ora iso nyaur-nyaur utangnya.
wis sambil berikhtiar berusaha bekerja, terus malamnya diisi dengan memperbanyak zikir kepada Allah dan solawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat niku adalah salah satu amalan umat Nabi Muhammad yang tidak pernah atau tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku solawat. Katos jenengan niki dalu niki lenggahan teng panggiran niki, walaupun jenengan boten ngertos artine solawat sing awet wau diwaca niku sing solawat bahasa Arab niku. Ahabab Rasulillah. Sing pertama, ya Rabbi shalli ala Muhammad. Sebelah takon, yuk kowe ngerti artine yuk. Orang ngerti aku. Lho kok mesem-mesem, seneng wae aku. Pokoke nek disebut solawat disebut senenge Kanjeng Nabi iki aku seneng, sebahagia. Pripun niku, Beb? Sae. Soale salah satu amalan umat Kanjeng Nabi kados mau solawat dalu niki, a'maluna bainal qabuli waruddiha illa shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu amalan umat Nabi Muhammad selain yang wajib-wajib, selain solat, puasa, zakat, umroh, haji, sedekah dan lain-lain, adalah baca solawat adalah salah satu amalan umat Nabi Muhammad yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang membaca solawat tak ngerti artine, walaupun yang baca solawat tak ikhlas, walaupun baca solawat ono hajat liyane, wingi-wingi tak tahu baca solawat, tahu-tahu karena utangnya akeh terus maos solawat. Dan iku solawate pripun, Beb? Sae. Sah napa mboten? Sah. Ketompo napa mboten? Ketompo. Emang bisa didengar oleh Nabi Muhammad? Dijawab langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perintahnya dalam Al-Qur'an jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu. Bukan cuma baca selawat, membaca selawat dan mengucapkan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho terus salame kula dijawab mboten, Beb? Dijawab sama Nabi Muhammad. Pasti karena Nabi Muhammad yang mengatakan mengucapkan salam itu hukumnya sunnah dan menjawab salam hukumnya wajib. Jadi tidak mungkin Nabi Muhammad enggak jawab, karena itu wajib dijawab. Jadi nek jenengan seumama jenengan umroh atau jenengan tindak haji, jenengan teng Madinah, pas jenengan giliran dapat giliran masuk ke raudhah Kanjeng Nabi, salat teng mriku, setelah baca salat, setelah salat jenengan ngadep teng makam Kanjeng Nabi terus ngucap assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Nabi Muhammad. Salam kula niku dijawab napa mboten, Beb? Dijawab. Lho kok saya enggak dengar, Beb? Ya ora iso krungu sampean. Kenapa? Karena telinga yang bisa mendengar suara Nabi Muhammad adalah telinga yang terbiasa mendengar bacaan Al-Qur'an dan membaca selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek sik biasa kuping iki al-kupingu al-telingahu ngrungokke gosip-gosip terus. Nah, gak bahaya ta itu. Nek pas ana kumpulan arisane setengah jam ngobrole rong jam, ono-ono kaya ngono kuwi. Wonge teko. Kudu ngopo? Kutuk pinggape sampeyan. Arisane setengah jam tok. Krotok-krotok-krotok-krotok dibuka. Sing entuk Ibu Yati, masyaallah Bu Yati entuk bengi iki ngono. Mari arisane bagi-bagi kuwere terus ngumpul. Masyaallah yu, wingi kok ndak ngerti lah Ibu Lili iku. Tase anyar, masyaallah. Padahal aku ngerti tukune ning ndi, tukune kredit iku. Ndak kes iku aku ngerti, ojo gelem sampeyan dibojoki ngono-ngono kaya ngono. Ono-ono kaya ngono. Masyaallah. Oleh tak ngono, oleh tak ngono. Nah, oleh, le biasa krungu-krungu ngono, kok ndak krungu tayu, bojone iku kawin maneh wingi, masyaallah. Padahal ketemu iki dek bis yo ndak sengaja terus kenalan, terus tuker-tukeran nomor WA, kok malah mesra, kok malah dadi saiki kawin, ya Allah. Hati-hati bojomu juk konyan karo bojone iku, kok malah diajari kawin maneh. Lah ngono, ono-ono kaya ngono. Nauzubillah min. Le biasa ngobrol kaya ngono kok pengin krungu suarane Kanjeng Nabi. Lah kalau telinga-telinga biasa mendengarkan yang halal-halal, mendengar yang baik, mendengar yang sehat-sehat terus, yang api-api terus, lama-kelamaan ketika Anda mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wabarakatuh, dengar jawabannya Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Krungu, saged, Beb, saged. Ulama-ulama itu bisa mendengar seperti itu. Insyaallah bagi Haji Hasyim As'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena hidupnya dihabiskan untuk terus Al-Quran, ngajar ilmunya Nabi Muhammad, membuat umat ini bersatu, membuat umat ini rukun, membuat negara ini merdeka. Maka beliau insya Allah juga, insya Allah kita yakin mendengar jawaban salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lah jenengan nek pengin ngaten niku nggih tiru kiat-kiatnya, ojo cuman ngimpi tok. Kapan ya? Iso dak aku iki. Modele dak iso aku iki. Ketoke dak iso. Ngono terus dak iso. Berusaha. Berusaha memperbaiki, kita wajib setiap hari memperbaiki diri kita, wajib hukumnya. Bendino, jangan pernah puas dengan amal-amal yang telah kau lakukan. Terus kita enggak pernah puas. Kalau kemarin kita sholat sunnah, sholat tahajud hanya 2 rakaat, hanya 4 rakaat, hanya 8 rakaat. Besok saya berusaha, saya akan sholat tahajud lebih banyak lagi rakaatnya. Kemarin saya hanya baca Al-Quran setengah juz satu hari, maka besok satu hari saya harus hafal satu, apa, harus bisa membaca satu juz. Terus ditingkatkan amal ibadah. Berusaha itu wajib kita sebagai umat Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya kita bisa memperbaiki posisi kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita ini saat ini nyuwun sewu, termasuk kula piyambak, termasuk saya sendiri, kita ini terlalu sibuk memperbaiki status kita di dunia. Kita ini ribut setiap hari hanya mencari posisi kita di dunia yang baik, tapi kita lupa kita memperbaiki posisi kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Api-apian tuku mobil, api-apian gaya omah, nek ana wong gaya omah sing apik, oh prasamu kontok sing iso bangun omah, sesuk aku gaya omah sing luwih apik. Oh, kamu beli mobil baru tahun 2024, besok saya beli mobil 2024 biar enggak kalah saing. Kenapa? Kita lupa bahwa semua yang kita perbaiki di dunia itu semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya pasti kita tinggalkan. Hidup di dunia, kata Nabi Muhammad, umur umatku umurnya sekitar 60-70 tahun. 70 tahun. Setelah itu kemana kita? Ke akhirat. Berapa tahun biar di akhirat? Saklawase. Enggak ada mati lagi di akhirat. Makanya, ayo sibukkan waktu kita, sibukkan hidup kita setiap hari untuk apa? Membangun istanamu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rumahmu yang di akhirat itu yang akan kau tempati selama-lamanya. Rumah di dunia sediluk tok. Lo nek ngono be, berarti aku ndak oleh bangun omah. Oleh. Bangun rumah sing apik nang dunya, tuku mobil sing apik nang dunya, tapi jangan kau lalaikan akhiratmu. Jangan kau lupa dengan akhiratmu. Ayo beli mobil yang bagus buat apa? Buat akhirat. Bangun rumah yang bagus di mana? Di akhirat. Perbaiki posisi kita. Kita di dunia, kalau kita dekat dengan bupati, kita dekat dengan gubernur, kita akrab dengan presiden, kita bangga. Apakah Anda tidak ingin bangga kalau Anda dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita enggak punya cita-cita ingin duduk bersebelahan dengan Rasulullah? Nek nang dunyo, contoh nang dunyo jenengan selfie dengan pejabat jenengan bangga. Rak pingin sampean selfie karo Kanjeng Nabi Muhammad. Ndak pingin Anda punya foto bersebelahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbaiki amal. Kata Nabi Muhammad, umatku yang paling dekat dengan diriku di akhirat adalah yang paling banyak membaca solawat kepada diriku. Kalau Anda ingin duduk dengan Nabi Muhammad di surga, ingin posisimu dekat dengan Nabi Muhammad di akhirat, maka berlomba-lombalah membaca solawat sebanyak mungkin. Saingan karo koncone, kon dino iki baca solawat piro? Sewu, aku 1500. Oh, kon 1500, aku 2000. Aku 2500, terus begitu baik. Nek ngono iku apik. Kalau urusan dunia, urusan perhiasan, urusan mobil, urusan jabatan di dunia, jangan berlomba-lomba pun nompo mawon. Kalau Anda dapat amanah menjadi pemimpin di tempat-tempatmu, ya sudah, kerjakan amanah yang diberikan oleh Allah sebaik mungkin dan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi iling, ini juga termasuk nasihat buat saya pribadi, bukan buat jenengan. Kulo nasihati awak kulo. Ini termasuk Habib Bidin ini kita asik seneng. Perhiasan-perhiasan sik seneng, mobil anyar yo. Wong aku sik waras. Wong aku sik waras delok mobil anyar iki karo ya Allah, kapan tuku ngono. Ono mobil saiki kan sik ono omah sing apik, saiki kan sik viral nang media, rumahnya Ustaz Solmed. Kowe biasa delok TikTok kowe ketara ya. Kowe di TV setiap hari, Indosiar, SCTV, Transusu, aku nek arep turu ki nyetel TV ki isune liputan Ustaz Solmed omah apik. Apakah enggak boleh bangun rumah seperti itu? Boleh, dalam rangka matur nuwun atas rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan kau lupakan, bangun juga rumahmu lebih bagus dari itu di mana? Di akhirat. Bangun sedekah, ono masjid dak rampung-rampung, parani.
Pak Imam Masjid, niki bang, masjid kok dereng rampung-rampung pinten tahun? Apa yang belum selesai? Kurang semen 10 sak. Tuh kok no semen? Itu rumahmu di akhirat. Ada anak yatim putus sekolah gara-gara enggak punya duit bayar SPP. Parane wong tuane, Bu, anak jenengan kok boten sekolah kenapa? Enggak mampu bayar SPP. Bayaran SPP nih, rumahmu di akhirat. Ngeten niku sing sae. Hadir majelis selawat ngeten niki dalam rangka nopo? Hadir dari rumah, datang ke tempat ini dalam rangka menambah cinta kepada Allah dan Rasulullah, rumahmu di akhirat. Allahumma ya Rabbal, masya Allah. Mudah-mudahan kita semua mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, sanak famili kita diselamatkan dari fitnahnya dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diselamatkan dari narkoba, diselamatkan dari pergaulan bebas, diselamatkan dari perzinahan oleh Allah, dan insya Allah rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Putra dan putri kita menjadi putra-putri yang birrul walidain, yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya alamat anak soleh. Fadal anoting syari kamaran
وكف المصطفى كالورد نادي. الله الله يبكى إذا مس دايادي. الله الله عبادي وأمن وذوها كل العباد حبيب الله Sidoarjo. Doa dari saya spesial untuk Kabupaten Sidoarjo, mugi-mugi tambah sukses, tambah maju, tambah berkembang dan tambah berkah, dan insya Allah semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya rabbal alamin. Dan sebentar lagi kita akan mahalul qiyam. Saya mohon ojo ngadeg sik, lungo sik. Ojo kesusu ngadeg. Bendera-bendera enggak usah maju, udah di situ aja. Wis nang mburi wae bendera-bendera. Pemandangan sing gede-gede. Wes di situ, insya Allah nek jenengan orang maju, enggak maju ke depan, saya nggawa bendera, insya Allah hajatnya lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya nenggolo, tapi nek maksa maju nang ngarep sambian jomblo terus, sambian. Bahaya kalau jomblo terus itu. Dan saya sekali lagi mengingatkan semuanya agar berhati-hati dengan barang bawaannya, terutama yang bawa anak tadi, udah sampai anak hilang maneh. Yang kedua, yang bawa handphone jangan sampai ada yang terjatuh ataupun tertinggal. Ayo dijaga dengan baik barang bawaannya, karena ini yang hadir sedemikian banyaknya, ribuan umat kumpul jadi satu. Jadi ayo dijaga, jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan nanti ketika pulang dari majelis ini, saya mohon keluar dari tempat ini semuanya dalam keadaan tertib, dalam keadaan sopan yang rapi. Jangan berdesak-desakan, jangan dorong-dorongan. Dan khusus yang mengendarai sepeda motor roda 2, saya harap dengan sangat khususan yang hadir di majelis sholawat, setiap pulang dari majelis sholawat jangan kebut-kebutan. Jaga sopan santunnya, jaga ahlaknya, jaga sikapnya, dan tetap ikuti peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Insya Allah seluruhnya pulang ke rumah dalam keadaan selamat, seluruhnya pulang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insya Allah saya dan Az-Zahir semoga bisa kembali lagi ke Kabupaten Sidoarjo di bulan Februari dan di bulan Maret, di bulan yang akan datang insya Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Fahina fadal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali fahina qurba awan wa ihadan habib
أعلنت السماوات والأرض وما فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على آل الوجود تثيب وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفد الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وطئه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالكسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبو الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله يا نبي الله تمشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يا تجدد طال
ila hadratin nabiyil mustofa bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizuqana fahman nabiyyin wa khidhul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika min adzabil qabri wa fityatil mahya wal mamat. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana washrah sudurana wa nawwir quluban a'malana. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin lahumul fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahumma rabb taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya man waffaqa alil khair al khair wa anahum alayh wa waffiqna Allahumma lil khair wa anna alayh ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa yassir umurana وقد حاجاتنا يا رب في هذه الليلة ففي هذه الليلة السعادة المباركة يا رب ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله. Sebelum berakhir acara ini, sebelum bubar, saya mau ngajak seluruh yang hadir untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat semuanya. Kita nyanyikan setelah hitungan ketiga bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya. Tuk, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanda tumpah darahku, di sana ketuhanan yang maha esa, ketuhanan yang maha esa, dua, dua, kemanusiaan yang adil dan berada, kemanusiaan yang adil dan berada, tiga, tiga, persatuan Indonesia, persatuan Indonesia, empat, empat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Alhamdulillah dengan dibacakannya doa tadi serta ditutup dengan lagu Indonesia Raya serta teks Pancasila tadi, maka berakhir pula acara kita malam hari ini. Sekali lagi insyaallah tidak keluar kita dari majelis ini terkecuali semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan insyaallah tidak keluar kita dari majelis ini terkecuali insyaallah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan khusus untuk Kabupaten Sidoarjo, muki aman, damai, makmur, sejahtera, tambah sukses, tambah maju, tambah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Matur nuwun dumateng sedaya para habaib, para kiai, para ulama, para pejabat pemerintahan TNI, Polri maupun sipil yang hadir malam hari ini beserta seluruh dari Ansor, dari Fatayat, dari Muslimat, dari Banser,
dari rekan-rekan yang lain nopo niki keamanan niki napa? Sing oren niki napa? Sing oren. Napa? Ba Basada. Ya kok ikulah pokoke ibadah lah kira. Aku dak ketok soal iki niki. Insyaallah semuanya yang hadir malam hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pulang ke rumah membawa berkah yang sangat-sangat luar biasa malam hari ini insyaallah. Dan matur nuwun dumateng sedaya pihak yang membantu suksesnya acara kita malam hari ini, Bapak Kapolres beserta seluruh jajaran, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Sekda, Bapak Wakil Bupati beserta seluruh jajaran Forkopimda yang hadir pada malam hari ini, begitu juga dengan seluruh Zahirmania, para pecinta selawat yang hadir baik dari Sidoarjo dan dari luar Kabupaten Sidoarjo, dari Nganjuk, dari Kediri, dari Surabaya, dari Bangkalan, di mana lagi, dari Pasuruan, dari Jombang, dari Waru, dari mana-mana aja sudah yang datang nih pokoknya. Suko Indonesia. Amin, amin, amin. Dari seluruh Indonesia. Mana? Cirebon Jeh. Iya, Cirebon Jeh juga datang malam hari ini dari Jawa Barat. Dan juga yang nonton di live streaming dari YouTube-nya Az-Zahir malam hari ini. Masya Allah yang nonton begitu banyak. Saudara-saudara kita yang ada di Hong Kong, yang ada di Korea, yang ada di Taiwan. Semuanya pada mengikuti acara kita malam hari ini. Dan insya Allah saya dan Az-Zahir pada tanggal 11 Februari ini insya Allah akan mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di Korea Selatan. PCINU Korea Selatan bersolawat bersama dengan Habibidin dan Az-Zahir. Masya Allah. Nyuwun tungone, muki-muki perjalanan saya diberikan keselamatan, acara diberikan kesuksesan, dan pulang ke Indonesia dalam keadaan selamat juga. Allahumma. Amin. Dan sekali lagi saya himbau untuk semua keluar dari tempat ini, jangan berdesak-desakan, jangan dorongan, santai mawon. Dan khusus yang naik sepeda motor, tolong dengan sangat, saya mendapat laporan dengan banyak nek mulai solawatan ki bodoh kebut-kebutan. Ojo, orapi. Jaga sikapnya, jaga ahlaknya, isin karo Kanjeng Nabi. Tetap ikuti peraturan lalu lintas, mangkat solawatan nganggo helm, mulih nganggo helm. Ojo nek wis nganggo peci putih ora helman. Malah mulih helman. Nah, iki, mangkat ora helman malah mulih helman. Nyolong helmnya sopo orang ngerti ini, bahaya ini. Sekali lagi dari saya kurang lebih mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.